Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, kali ini kita akan membahas tentang telur ikan cupang ya. Bagaimana proses telur ikan cupang ini selama 2 hari kemarin. Nah, kita akan melihat apakah sudah banyak burai yang sudah menetas atau belum. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke teman-teman, kita lihat yuk. Iya, sini. Oke, teman-teman. Apa yang dilakukan oleh pejantan? Nah, ini pejantan nih. Iya, bentar ya. Iya, nanti bikin. Nah, ini. Ini pejantannya, teman-teman. Iya, nanti bikin. Bentar dulu, lagi lihat cicak dulu tuh. Abinya tuh. Nah, kita lihat teman-teman. Ya bentar ya, ada iklan dulu anak nih. Oke, okay. Yang dilakukan pejantan ketika burayak ini umur 2 hari. Nah, kita lihat nih pejantannya nih. Jadi si pejantan memindahkan burayak-burayak yang sudah menetas ke kembali ke sarangnya, teman-teman. Dan ini dilakukan setiap harinya supaya burayak dapat tenang ya di sarangnya. Biasanya burayak berputar-putar seperti ini. Teman-teman, kita lanjut. Nah, ini jadi tugas si pejantan. Nah, tuh kita lihat ya. Tuh. Kita lihat ada burayak yang berputar-putar, teman-teman. Jadi si pejantan ini menangkap burayaknya dengan mulutnya, lalu dipindahkan ke sarangnya seperti ini tuh, teman-teman. Jadi ketika burayak itu menetas ataupun anak cupang menetas dari telur, itu kan berenangnya muter-muter tuh kayak gangsing ya. Tuh kita bisa lihat nih. Tuh. Jadi si burayak berputar-putar kayak gangsing. Kelihatan gak teman-teman ya? Jadi tuh si burayak berputar-putar kayak gangsing, nanti oleh si bapaknya nih, oleh si pejantannya dipindahkan di mulutnya, dimakan. Eh, bukan dimakan ya, dipindahkan tuh. Tuh lihat tuh. Ya. Tuh, kita bisa lihat teman-teman tuh. Jadi si pejantan ini mencari burayak-burayak yang jauh dari sarangnya, teman-teman tuh. Seperti ini. Ketika burayak itu sudah menetas 2 hari. Jadi bapaknya ini mencari burayak-burayak yang keluar dari sarang. Nah, seperti ini teman-teman tuh. Lalu dipindahkan ke sarangnya, teman-teman. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat beberapa burayak, teman-teman. Ini di dalam gelembungnya ini tuh. Ini ada burayak ya, teman-teman. Tuh. Ya. Ada burayaknya. Nah, si pejantan ini tetap mencari apakah masih ada tersisa burayak yang keluar dari sarang. Tuh. Waduh, telat teman-teman ya. Nah, tuh si pejantan mencari burayak-burayak sambil menyapu-nyapu seperti itu. Lalu dia masukkan lagi si anaknya ke sarangnya. Jadi kalau teman-teman melihat pejantannya memakan burayak ya, seperti memakan burayak ya, itu adalah cara memindahkan si burayak ini ke sarang, teman-teman. Seperti itu. Tuh. Ya. Tuh. Jadi kelihatannya seperti makan dia, teman-teman, tuh. Ya. Tuh. Padahal dia memindahkan si anaknya ke sarang. Tapi ada juga ketika umur 4 hari seminggu ya, teman-teman. Ada pejantan yang memakan anaknya sendiri, teman-teman. Ada. Tuh. Ini nih. Burayak. Tuh. Berenangnya seperti itu, tuh. Terlihat dari dekat ya. Nah. Ini adalah penampakan burayak yang baru menetas 2 hari, teman-teman, tuh. Ya. Ini penampakannya seperti ini. Kita lihat, teman-teman.
Nah, itu burayaknya ataupun anak ikan cupangnya. Ini belum ketahuan bapaknya nih. Kalau udah ketahuan dia dipindahkan. Nah, lanjut. Jadi ketika umur seminggu ada saja yang pejantan yang memakan anaknya gitu. Maka kita harus segera segera pindahkan, pisahkan saja langsung. Ada juga yang memang tidak dimakan seperti itu. Jadi kita melihat prosesnya itu. Dalam jangka seminggu lah bisa dilihat gitu. Tuh. Nah ini tuh burayak ya teman-teman tuh. Dia keluar dari sarang teman-teman tuh. Jadi si pejantannya mencari burayak ini, cari anaknya, disapu-sapu-sapu seperti ini. Nah, wah tidak terlihat. Kalau terlihat, dia pasti akan memindahkannya ke sarangnya. Tuh teman-teman. Jadi itu tugas si bapak ya. Nah, makanya kita pisah indukannya, ya betinanya ke tempat yang lain. Jangan sampai dicampur, nanti bisa dimakan. Nah, seperti ini tugas dari bapak menjaga anaknya ya, seperti itu. Kita lihat yang Nemo nih teman-teman. Nah yang Nemo ini ternyata dia 2 hari dijodohkan baru bertelur ya teman-teman. Oleh yang Nemo ini. Terus juga menetas ya. Kemungkinan 2 hari sampai 3 hari baru menetas nih teman-teman. Entah itu karena umurnya 3 bulan betinanya ya. Dan pejantannya. Tapi kita sabar-sabar dulu tuh. Kita lihat ya tuh. Teman-teman sudah ada yang menetas tuh. Ya. 1, 2. Ada yang menetas. Semoga bisa menetas semua teman-teman. Ya. Tapi ada. Sudah ada alhamdulillah. Sekitar 1, 2 ini. Semoga besok. Ataupun malam sudah. Menetas semua teman-teman. Jadi ini sama saja tuh. Jadi tugas bapaknya, tugas si bapak yaitu selain menjaga telurnya, dia juga memindahkan telurnya ke sarangnya seperti itu teman-teman. Ya, kalau teman-teman bingung, ini si bapak ngapain sih mundar-mandir, yang pasti dia memindahkan telur-telurnya yang berantakan tuh ke dalam sarang seperti ini. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita digabung dengan betina, otomatis sarangnya acak-acakan nih. Ya, berantem gitu. Karena ketika betina sudah bertelur, dia tidak boleh mendekati sarangnya oleh pejantannya. Jadi teman-teman juga harus tahu ya, begitulah tugas si bapak. Jadi sangat berat nih. Bapak cupang nih ya. Menjaga telur-telur dan juga anaknya ketika menetas, dia harus memastikan anaknya tidak jauh dari sarangnya. Nah, ketika umur sudah 4 hari, itu biasanya pada berenang ke pinggir-pinggir seperti ini teman-teman. Tapi kalau yang baru menetas, dia akan dibawa oleh bapaknya ke sini, ya melalui mulutnya. Ya kalau kucing kan digigit ya. Nah kalau cupang ini dimakan, ya dimasukkan ke mulut dan dimakan ya, dimasukkan di mulut seperti lagi dimakan. Lalu dimuntahkan kembali ke sarangnya seperti itu ya, dan ini juga sangat bagus ya. Jadi menjaga seperti itu teman-teman. Oke, itu saja tugas dari bapak ikan cupang ya, menjaga telur-telurnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share. Oke teman-teman, bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.